بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علمي في دارين آمين Babu bai'il khadimi minal a'rabi. Ini bab menjual pembantu, maksudnya ini budak. Dulu jadi pembantu itu budak. Kalau sekarang budak udah enggak ada. Minal a'rabi, daripada orang Arab Badui. Jadi asalnya dari Arab Badui. Jadi ada istilah itu namanya Arab Badui. Bahasa kita orang kampung. Tapi hidupnya memang beda. Ya, orang Arab Badui hidupnya beda dengan orang Arab perkotaan. Dia hidupnya seperti orang dulu. Kalau pengen tahu orang Arab Badui sekarang gampang aja. Silakan saja buka YouTube. Buka YouTube kehidupan Arab Badui ada deh insyaallah. Itu kita akan lihat bagaimana kehidupan orang Arab Badui. Tinggalnya sangat sederhana sekali di gunung. Unik ya. Ya sangat unik tuh. Tinggalnya kehidupan ekonominya masya Allah, jadi seperti orang dulu banget. Tidak, ya hampir tidak ada perubahan ya, ya ada cuma enggak banyak ya. Kalau yang di kota kan ada rumahnya ya, ini enggak, tempatnya sebegitu ya. Ya mungkin ada mungkin yang beda dari yang lalu gitu, artinya mungkin ada kemajuan. Wabilai kola adasana Sulaiman bin Harbin kola adasana Ahmad bin Zaidin an Yahya bin Sa'idin an ibni Umrata an Umrata an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha dabbarat ammatan laha, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau telah memudabarkan budak miliknya. Jadi memudabarkan budak itu dia menjanjikan kepada budaknya nanti andai kata dia meninggal dunia budaknya merdeka. Itu namanya mudabar. Menjanjikan sesuatu kepada, menjanjikan merdeka kepada budaknya setelah tuannya mati, meninggal dunia. Nah ini Siti Aisyah menjanjikan itu kepada budaknya. Nanti kalau saya meninggal dunia, kamu merdeka. Begitu. Tapi ini budak nih bikin, nanti kita lihat nih. Budak nih bikin ulah.
ya, budaknya bikin ulah sehingga membuat ya Siti Aisyah ya mengeluh ya kesel marah dan nanti akhirnya dijual. Ya, memang kalau ada kita punya sesuatu udah kurang bagus dijual aja. Baba saya pesen ya, motor nabrak mulu jual. Kita punya motor nih tabrakan mulu, mah celaka mulu, jual aja Pak. Sekali aja jadi tabrakan jual. Ya, celaka umpama dia. Tabrakan jual. Itu pesan bapak saya begitu. Dan memang ada itu yang mendatangkan kebaikan, kebagusan. Ada tiga. Kendaraan, istri, tempat tinggal. Tiga ini bisa mendatangkan kebaikan, keburukan. Jadi ada kaitannya, kalau udah gak baik, ganti aja. Ya, kalau udah gak baik, ganti aja. Iya, tadi apa namanya kendaraan, istri dia selingkuh umpama, ganti aja Pak, nggak usah lama-lama, ganti lebih cakep lagi, yang soleha. Saya rasa perempuan yang soleha setuju itu. Selingkuh, nah ini udah Nabi suruh jangan lama-lama. Ya kalau masih demen ya enggak apa-apa. Zaman sekarang kan innauzubillah banyak orang pada selingkuh. Ganti. Nabi suruh ganti. Nabi aja suruh ganti, ente sabar-sabar aja. Ternangis sendiri. Kemudian tempat tinggal. Rasanya tempat tinggal udah ya, tempatnya udah dipakai maksiat mulu. Ya. Emang dekat orang maksiat, jual aja ganti. Tiga ini. Jadi bapak saya bener juga itu. Ini motor nabrakan, tabrakan mulu, apa ganti. Saya dulu punya motor, Pak. Iya, tapi alhamdulillah motor emang motor satu-satunya, butut deh motornya. Tapi jasanya banyak, apa jasanya? Nganterin saya ngaji mulu. Mungkin kalau saya punya duit lebih, saya nggak jual deh. Saya mau abadiin aja. Ya, motornya bagus memang. Ya. Astrea Prima Limited. Ya. Orang lu senang banget macam gitu ya. Pada kagak ada udah. Itu banyak jasanya ngantarin saya ngaji. Tapi karena memang butuh uang ya. Jadi dijual beli motor yang baruan lagi. Motor tahun mudaan. Itu begitu. Nah sama ini. Sayyidatuna Aisyah nanti beliau ya, jual ini. Kenapa? Karena udah enggak benar. Ini ya, budaknya ini udah enggak benar nih. Nanti kita lihat. Apa yang dilakukan oleh budak perempuan ini? Ya. Sehingga Siti Aisyah marah lalu dijual. Fashtakat Aisyah tu, lalu Aisyah mengeluh, mengadu beliau. Fasa'ala banu akhihi, beliau ngeluh, artinya beliau ngeluh sakit. Jadi Siti Aisyah beliau merasa sakit, istaka ini ngeluh sakit, gak enak, ada apa yang gak enak banget ya. Ada yang aneh.
di badan Siti Aisyah ada yang aneh. Padahal enggak ngapa-ngapa, kok enggak enak. Ada sesuatu. Fasa'ala banu akhihi tabiban minazzutti. Lalu banu akhi, anak saudara perempuannya, anak saudara ya, anak saudara laki-lakinya, berarti apa? Ponakannya, ponakan Siti Aisyah, ya, ponakan Siti Aisyah. Bertanya tabiban kepada seorang tabib. Minazuti, daripada Bani Zuti. Jadi kalau bahasa kita apa, orang pinter gitu, paranormal. Bertanya kepada seorang tabib ahli hikmah. Jadi bukan tabib, tabib biasa ini berarti ini. Tabibnya ini ngerti, ahli hikmah. Ada gitu-gituannya juga, gitu-gituan. Faqala, maka tabib itu ngomong, innakum tukhbiruni an imra'atin mas'ulatin. Kamu memberitakan kepadaku tentang seorang perempuan yang tersihir. Jadi ketika diceritakan tentang Sayyidatuna Aisyah begini begitu begini begitu, langsung dikatakan oleh tabibnya, kamu memberitakan kepadaku tentang seorang perempuan yang disihir. Saharat hu'um ammatun lah, dia disihir oleh budak perempuan miliknya. Kurang ajar banget ini. Budaknya punyanya, kemudian mau dimudabarkan. Nanti kalau meninggal Siti Aisyah dia merdeka. Dia santet ini. Bahasa kita santet ya. Siti Aisyah didukunin Siti Aisyah. Na'udzubillah. Udah diperbuat baik, dijahatin. Jadi memang dari dulu nih, pagar makan tanaman ya. Murid jahat sama guru, dari dulu tuh deh. Pembantu jahat sama tuannya. Boleh jadi pembantunya ini, budaknya ini pengen cepet-cepet merdeka ini ya. Ya kan? Kan tadi kan dimudabarkan, budak mudabar itu ketika tuannya meninggal dunia dia merdeka. Disantet tuannya supaya apa? Supaya matinya cepetan. Ketika dia mati merdeka, oh rupanya itu. Siti Aisyah, beliau adalah istri Nabi, dilindungi. Beliau berasa, beliau punya ponakan yang ngerti, adukan kepada tabib. Tabibnya bilangin, disantet. Ya Allah, sama orang. Jadi yang namanya santet emang benar itu ada. Tapi enggak usah takut. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalkan yang kita bisa. Hendaklah kita punya wiridan, Pak, zikiran. Jangan sampai enggak punya. Itu saya punya zikiran tuh, dia usama zikir pagi sore. Jangan enggak punya tuh, Pak. Ibu beli. Bisa nitip sama santri. Ya, beli tuh. Ya, di pondok kita ada itu. Hendaklah punya itu zikiran. Jangan sampai Bapak Ibu enggak punya wiridan. Fa ukhbirat Aisyah tu, lalu Siti Aisyah dikabarkan tuh setelah tadi keponakannya ngadu bertanya kepada seorang tabib yang mengerti tentang itu. Qalat, kata Siti Aisyah kepada budak perempuannya, sahartini, apakah engkau telah mensihir aku? Oh, bahasa sekarang, apakah engkau mensantet aku? Aduh.
Jadi yang namanya santet bukan dari sekarang, dari dulu udah ada. Jadi nanya dulu. Jadi kita Pak jangan tuduh-tuduh aja. Apa jangan merasa ini aja, tanya dulu. Tapi orang sekarang kalau tanya aja marah, kagak ngaku ya. Ini budaknya budak jujur juga. Faqalat na'am, kata budaknya, iya emang. Kagak takut ini. Budaknya enggak takut. Iya, saya santet emang. Saya sihir. Masya Allah. Faqalat, kata Siti Aisyah bertanya, kenapa? Latanjina abadan. Ya. Kamu tidak akan selamat. Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Summa qalat. Jadi mau dimatiin. Siti Aisyah mau dimatiin sama budaknya sendiri. Kamu enggak akan selamat. Kemudian Siti Aisyah berkata, biha min syaril arabi malakatan. Jual olehmu, perintahin ya orang yang di situ, daripada kepada jual budak ini kepada orang Arab yang paling buruk ya, kebiasaannya. Jual orang ini, jual nih budak kepada orang Arab yang paling buruk kebiasaannya. Maksudnya supaya pengen cepat merdeka, dia santet tuannya, dengan santet tuannya mati, dia merdeka. Karena dia tadi habis dimudabarkan oleh tuannya. Tapi ya, keinginan berbeda dengan kenyataan. Ya. Keinginan berbeda dengan kenyataan. Siti Aisyah enggak meninggal dunia karena Allah enggak izinkan. Tapi malah sebaliknya, aturan dijanjikan merdeka jadi kagak merdeka, dijual kepada orang Arab yang jelek kebiasaannya. Masya Allah. Bagaimana kalau kita umpama Pak, kita kerja di tempat yang bosnya kagak enak, enak enggak? Waduh, uring-uringan. Mau pindah aja dah awalnya dah. Tapi mau pindah bingung. Jadi pengen cepat merdeka, jalan pintas. Tapi apa yang terjadi ketika kita jalan pintas yang kita ambil? Ya, tidak sesuai dengan keinginan. Sama ada orang pengen cepat kaya, akhirnya apa yang dilakukan? Korupsi. Maksud hati pengen cepat kaya, tapi masuk penjara. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya Pak, ada tahapan. Ada ya, ikhtiar, usaha. Sabar. Sama mau jadi apa aja, itu harus ada ikhtiar. Mau sukses dalam dunia, ya sabar, ikhtiar. Kerja, usaha, belajar. Mau jadi kiai, apalagi. Mau jadi kiai, ngaji dulu biar benar. Khidmat sama guru. Belajar, ngaji, duduk. Talaki sama guru. Baru jadi. Enggak bisa bapak, mama. Orang enggak usah ngaji, langsung aja jadi kiai. Tulis namanya kiai haji. Enggak bisa. Semua harus ada prosesnya. Harus ada prosesnya. Ini budak nih pengen cepat merdeka dia. Tapi ya, berbeda dengan kenyataan. Ya, aturan merdeka jadi kagak merdeka. Harusnya merdeka nih karena dijual. Ya udah budak lagi. Enggak jadi mudabar. Padahal tadi sudah dimudabarkan oleh Siti Aisyah. Jadi budak itu macam-macam, Pak. Ada umul walad. Ya. Ada yang namanya
ya, budak mukatabah. Ya. Nah, ini ada yang namanya budak mudabbar. Jadi budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya apabila tuannya meninggal dunia dia merdeka. Ya, tapi dia maksudnya dia enggak sabar, maksudnya pengen biar cepat merdeka, tapi ya kenyataannya tidak terjadi. Sama orang pengen dapat warisan. Pengen dapat warisan, udah kebelet pengen punya duit banyak. Akhirnya babanya jebunuh. Kan ada yang begitu. Tapi apa yang terjadi ketika dibunuh? Ya, mani'u waris. Tercegah warisannya. Mani'ul irsi. Aturan pengen dapat waris, jadi kagak dapat waris. Karena apa? Dia bunuh anaknya. Dia bunuh babanya. Ada pertanyaan. Babanya dia boncengin pakai motor. Lalu tabrakan. Atau masuk ke jurang. Atau ke dalam sawah. Mati babanya. Kira-kira bocahnya dapat waris apa kagak? Dapat gak kira-kira, Pak? Ada gak kemungkinan sengaja diboncengin babanya, dia nyusrukin, dia masukin ke sana? Emang babanya udah peot banget lagi? Ada gak tuh kira-kira tuh yang begitu? Maksudnya ada kemungkinan gak begitu? Ini babak anak pengen banget cepet dapat banyak, tapi babanya awet banget gak mati-mati ini. Makanya ada yang berpendapat ulama tuh kayak begitu tuh termasuk bunuh orang tua, nggak dapat waris tuh. Makanya kalau babaknya mau meninggal dunia itu yang nuntun tahlil, jangan ahli waris, yang lain aja. Iya. Tadi kasih minum keselak, gijal gara-gara lu nih. Gak dapat waris lagi. Jadi yang lain aja, ustadz aja yang nuntunnya. Sampai begitu. Iya. Jadi kalau anak membunuh orang tua itu nggak dapat waris. Ya. Babul afi anil khadimi. Bab maaf daripada budak yang pembantunya, maksudnya budaknya. Wa bilai qala hadatsana Hajjajun qala hadatsana Hammadun huwa ibn Salamah qala akhbarana Abu Ghalibin an Abi Umamah taqala akbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulam. Telah bercerita kepada kami oleh Hajjaj, berkatanya telah bercerita kepada kami oleh Hammad. Hammad itu Ibnu Salamah. Berkata ia, kata Ibnu Salamah, kata Hammad, telah bercerita kepada kami oleh Abu Ghalib dari Abi Umamah. Berkata ia, akmalan Nabi telah datang oleh Nabi SAW. Ma'ahu gulamani. Bersama Nabi ada dua orang budak. Fawahaba a'ada umat li'aliyin radiyallahu anhu. Lalu Nabi memberikan salah satu dua budak itu kepada Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wa qala, kata Nabi, la tadribhu. Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, jangan kau mempukul ini budak. Jadi rupanya kebiasaan ada begitu. Budak tuh suka dipukul. Nabi pesan banget, jangan dipukul. Kenapa? Fa inni nahaitu an darbi fa inni nuhitu. Karena sesungguhnya aku dilarang andor bi ahli sholati, daripada memukul ahli sholat.
Ya. Aku dilarang daripada memukul ahli salat. Jadi orang kalau yang sembahyang jangan dipukul. Ya. Jangan dipukul orang yang sembahyang. Wa inni ra'aitu yusalli munzu aqbalna. Dan sesungguhnya aku melihat dia sholat sejak kami datang ke kota Madinah. Jadi sholat terus nyolong. Jadi budaknya selalu sholat. Kita punya pembantu, pembantu di rumah kita bukan budak, rajin ibadahnya. Sayang gak kira-kira kita sama dia? Sayang. Karena orang yang rajin ibadahnya biasanya bagus akhlaknya. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Oh, saya ada tuh orang rajin sholatnya tapi jelek. Boleh jadi sholatnya itu di depan inti doang. Cakap-cakap. Depan kita cakap-cakap, di belakang selemboran aja. Nah, pesan Nabi begitu, jangan kamu pukul karena aku dilarang untuk memukul orang yang sholat. Sesungguhnya aku melihat dia sholat sejak aku datang ke Madinah. Itu yang satu. Yang kedua, wa'atu aba zarrin gulaman. Nabi memberikan budak kepada Aba Zar. Aba Zar Al-Bazar Al-Ghifari. Wa qala, Nabi mengatakan, istausi bihi ma'rufan. Perlakukanlah baik kepadanya. Berbuat baiklah kepadanya. Kata Nabi kepada Abu Zar yang telah diberikan budak. Jadi dulu ada sesuatu yang diberi hadiah berupa budak. Hadiah orang. Hadiahnya orang. Kalau sekarang kan hadiahnya benda gitu ya. Hadiahnya orang dulu. Hadiah ulang tahun budak. Unik juga tuh. Hadiah ulang tahun budak. Budaknya perempuan, cantik lagi. Iya. Sekarang udah enggak ada yang namanya perbudakan, Bapak Ibu enggak. PBB sudah menyatakan tidak ada perbudakan. Fa'ataqahu. Lalu Aba Zar setelah diberikan pesan oleh Nabi jangan berbuat baiklah kepadanya, lalu Aba Zar memerdekakan budak itu. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Ma fa'ala?" Apa yang kamu lakukan? Apa yang ia lakukan? Berarti Nabi nanya nih sama orang tentang Aba Zar. Apa yang dilakukan? Qala amartani. Ya. Kata Nabi, amartani anistausso bihi khairan fa'utiku. Engkau perintahkan aku agar aku berbuat khairan, kebaikan kepadanya, fa'utikahu. Namun maka oleh karena itu aku merdekakan dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Berbuat baiknya enggak tanggung-tanggung, langsung di merdekain. Jadi memang dimerdekain orang tuh senang. Paling besar itu senang. Paling besar yang disenangi oleh budak itu dimerdekain. Kayak pembantu, Pak. Diangkat oleh tuannya jadi bininya, umpama begitu, umpama tadinya jadi pembantu jadi tuan, seneng gak tuh pembantunya? Seneng. Apa ada yang begitu? Ada. Ada. Betul, ada. Iya. Jadi ketika pembantu ini kerja sama tuannya, lihat tuannya ini pembantu cakep banget ya itu. Akhirnya dinikahin. Ini ada, Pak.
dan tuannya orang kaya. Akhirnya jadi tuan itu. Tadinya jadi pembantu, jadi tuan. Sayang banget laki bini, masya Allah. Ya emang cantik orangnya. Sayang banget, tapi sekarang udah meninggal dunia. Itu pasangannya kalau saya lihat dia itu romantis banget itu. Sepasang kompak banget itu. Tapi sekarang udah meninggal dunia. Dan unik, meninggal dunianya itu enggak lama. Lakinya dulu meninggal, enggak lama baru bininya. Enggak lama. Enggak sampai sebulan jaraknya. Enggak sampai. Cepat sekali. Mungkin enggak ada seminggu kali. Iya. Enggak sampai sebulan. Meninggal. Iya, karena pembantunya cantik, jadi tuannya ngelihat pembantunya tergoda itu. Nah itu bagus tuh Pak, gitu, bagus sekali. Artinya bagus, ya buat, ya pembantunya itu seneng dia, ya semuanya bagus ya. Karena nggak dia kerja itu bukan budak, nggak apa-apa. Nikah kepada pembantu, bukan budak. Orang yang membedakan cuma satu, yang membedakan apa? Ya. Takwa dan tidak takwa. Ada orang takwa ya sama aja. Yang penting Islam itu. Wabilai kalau ada sana makmarin. Hadasana Abu Ma'marin qala hadasana Abdul Waris qala hadasana Abdul Aziz an Anasin. Telah bercerita kepada kami oleh Abu Ma'mar, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Abdul Waris, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Abdul Aziz dari Anas, berkata ia qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang Al Madinah telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Walaysa la khadimun, Nabi enggak punya pembantu. Fa akhadha Abu Thalhah bi yadi. Lalu Abu Thalhah mengambil tanganku. Ya, ditarik tangan. Kata Anas bin Malik. Ya. Fantolakobi, lalu ia pergi bersamaku. Hatta adakhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia datangkan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan gulamun kaisun labibun, sesungguhnya Anas ini adalah seorang anak kecil. Sayyidina Anas ketika itu umurnya 10 tahunan. Sesungguhnya Anas ini anak yang cerdas, yang cerdik, yang cerdas. Kayisun labibun. Fal yakhdimka, maka biarkanlah dia untuk melayani engkau. Qala, kata Anas bin Malik, fa khadamtuhu, lalu aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari, dalam musafir, wal hadri, dalam hadir Nabi, maqdamahul Madinah, ya, sejak kedatangannya Nabi ke kota Madinah, hatta tufiya, sehingga meninggal dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li syai'in sunatuh. Nabi belum pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku sudah perbuat. Bagaimana? Kenapa kamu berbuat ini? Nabi belum pernah begitu. Ya, karena memang Anasnya baik ya. Yang kedua,
wala qala li syai'in lam asna'hu. Dan Nabi tidak pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku belum perbuat. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Nabi belum pernah berkata begitu. Masya Allah. Ini akhlak Nabi. Ala sonakta haza hakaza. Apakah tidak engkau berbuat ini dan ini? Kenapa tidak engkau berbuat ini dan ini? Nabi belum pernah berkata. Masya Allah. Ini kata Anas bin Malik. Wallahu a'lam bishawab.